masih mau ngerasain olahan iga yang berbeda, di Kota Malang, Jawa Timur masih ada nih, namanya iga goreng bumbu serai. Pertama, potong dulu nih bawang merah dan bawang putihnya, fams. Setelah itu, halusin serai, merica, kunyit, laos, jahe, dan cabai merahnya ya. Sip, langsung aja kita tumis bumbu halus, bawang merah, dan bawang putihnya, fams. Setelah bumbu matang, langsung deh masukkan daging iganya. Biar bumbu lebih mudah meresap ke dalam daging, jangan lupa kasih sedikit air ya. Kuliner yang didominasi oleh bumbu rempah dan berpadu dengan kelembutan daging iga ini dijamin bikin susah buat berhenti ngunyah deh. Ayo, siapa yang mau coba?